Shanas. Hai kak. Waduh, ini dia nih sahabat saya yang habis bersepeda ya. Dari Pulau Mas langsung ke sini. Pasti penasaran kan? Ini dia sahabat saya, pembalap BMX, bicycle motocross, yang jago banget nge-track di tempat yang tidak lazim. Betul? Betul. Namanya Shanas Gunantika Mumtaz. Dalam dunia sepeda BMX atau bicycle motocross di Indonesia, nama Shanas Gunantika Mumtaz sudah cukup beken. Tentu karena prestasi gadis kelahiran Depok 27 Maret 2006 ini. Medali emas BMX di Malaysia, juara nasional BMX 2017 dan 2018, serta juara Indonesia BMX League 2018 sudah dalam genggamannya. Tapi jauh sebelumnya, nama Shanas sebenarnya sudah dikenal para pesepeda ketika berusia 5 tahun. Ia sudah mendapatkan predikat The Most Inspiring Uphiller karena ia berhasil sampai finish di kilometer 0 Bojongkoneng pada lomba tanjakan ikatan pecinta jalan nanjak. Kemenangan itulah yang memberinya motivasi untuk berkompetisi sepeda. Wah, mungkin Shanas bisa ceritain ke sahabat di rumah gitu ya. Apa tuh maksudnya nge-track di tempat yang tidak lazim tuh? Seperti apa sih? Kalau aku ini, jadi main BMX itu kan ada dua nih, freestyle sama BMX cross. Kalau aku itu mainnya di cross, Kak. Jadi tracknya itu kayak track motor cross gitu, tapi kita pakainya sepeda. Jadi perbedaannya itu ya? Iya. Kalau freestyle itu, dia lebih ngejar ke gayanya gitu. Kalau misalnya cross, lebih ke kecepatannya. Kecepatan dan juga medannya ya. Kalau kalau freestyle kan harusnya di tempat yang steady dan lain sebagainya dan menunjukkan lebih banyak gayanya. Freestyle ada dua juga. Ada juga? Yang BMX Park sama bener-bener freestyle gitu. Jadi kalau yang park itu loncat-loncatan, tapi dia ngejarnya ke gaya. Jadi kita nge-trick gitu. Wah, berarti cukup mengerti. Ternyata ada banyak kategori dan kamu termasuk yang... Yang tadi cross, ya, motocross ya. Yang BMX cross. Bicycle motocross. Betul? Betul. Nah, Shanas ini ya, sahabat di rumah nih, saya catatnya banyak. Medali emas dalam kejuaraan BMX cross di Malaysia. Juara nasional BMX cross 2017-2018. Juara Indonesia BMX League 2018. Waduh, banyak banget nih prestasinya. Memang begitu senangnya gitu, bersepeda atau gimana nih? Iya sih, kalau sepeda itu soalnya kita ngejalaninnya kayak fun gitu. Jadi misalnya aku lagi bete gitu, main sepeda jadi seneng lagi. Itu membangkitkan mood gitu ya. Iya. Nah, apa sih yang ada dalam pikiran ketika lagi beraksi dan lain sebagainya gitu? Apa sih adrenalinnya seperti apa sih? Seru gitu, kayak jumping, kita jumping kayak seru. Kan orang belum tentu bisa kayak kita. Wow, dapat sorakan dari penonton juga menambah adrenalin ya? Oh iya, benar sih. Nah, tantangannya apa sih? Challenge-nya apa? Kalau tantangannya, kalau buat aku pribadi ya, aku itu tipe orang yang susah kontrol emosi. Jadi, kalau misalnya lagi main tuh, malah balapan sama diri sendiri dulu. Jadi pemuasan dirinya yang kurang? Iya. Jadi pas perangnya sama diri sendiri dulu gitu, baru sama lawan-lawannya. Sebenarnya kalau kita lawan sama lawan kita gitu, biasa aja sih. Biasa aja. Tapi lebih susah lawan diri sendiri. Itu. Apa akibatnya kalau nggak bisa menguasai diri? Apa yang terjadi sih biasanya? Biasanya tuh lebih sering crash gitu. Jadi lebih sering jatuh, Jadi nggak fokus begitu ya mungkin ya. Nah, gimana tuh cara kamu biasanya mengatasi itu? Ada tips and triknya nggak? Kalau aku sih kayak paling ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama coach. Jadi lebih di bawah santai aja gitu. Terus, sekarang supaya pagi ini lebih santai buat sahabat di rumah, gimana kalau kamu juga tunjukin gerakan-gerakan dasar sih? Boleh nggak sih? Boleh. Gimana nih? Gerakan dasar itu ada apa aja nih? Kalau aku yang sekarang mau nunjukin pumping, flat palm, terus bunny hop, sama 90 derajat gitu. Kayak kita putar 90 derajat. Boleh. Berarti yang pertama apa dulu nih? Flat palm. Flat palm. Sahabat di rumah lihat ya. Nah, ini yang pertama nih. Iya, yang pertama ya.
Itu dia ya. Itu yang pertama. Flat pump ya. Flat pump namanya. Ya, oke. Yang kedua. Yang kedua. Apa ini namanya? Bunny hop. Bunny hop. Wow. Kalau itu, aduh, namanya bunny hop. Bunny hop. Yang ketiga? Aku 90 ya, derajat 90, ya. Ya. Oke. Okay. Mantap. Waduh, kayaknya gampang ya sahabat di rumah ya. Padahal susah ya. Untuk bisa menguasai kayak gitu tuh butuh waktu berapa lama sih? Wah, aku udah dari... Aku main BMX tuh dari kelas 3 SD. 3 dari 3 SD. 2. Artinya ya. Sekarang ini udah hampir berapa? Udah... Sekarang aku kelas 1 SMA berapa tuh? Wah, berarti ya udah hampir mau 10 tahun ya? Iya. Iya, iya. Wah, latihan terus menerus sampai bisa menguasai tadi ya? Iya. Wah. Berarti sering luka dong ya? Sering banget. Sering banget. Kejadian yang nggak bisa dilupain? Udah nggak. Waktu luka itu apa tuh? Kalau misalnya... Insiden yang mana? Aku tuh pernah garotak ringan. Jadi okay. Pernah koma 2 hari. Oh, koma? Iya, jadi nggak bangun 2 hari itu. Itu kenapa? Kejadiannya gimana? Jadi waktu itu aku lagi lomba, lagi race di Banyuwangi. Kalau kata temen aku sih, kalau kata temen-temen aku, jadi di belakang tuh temen aku nih tabrakan, lawan aku tabrakan berdua. Sepedanya nabrak aku, akunya udah di depan. Oh, jadi kamu ikut jatuh, terus habis itu kamu koma? Jatuh, posisi sepedanya dari kayak gini, langsung begini. Oh. Terus akhirnya kepalanya kena kan, helmnya pecah. Akunya masuk rumah sakit, kejang-kejang dulu. Waduh, tapi habis itu kamu gak kapok ya? Habis itu minggu depannya lomba lagi. Hah? Langsung itu kamu? Iya. Wah. Itu karena kamu cinta banget kali ya dengan BMX ini ya? Aku minggu depannya tuh lombanya enduro, jadi lomba sepeda MTB gitu. Oh. Itu emang fun sih kalau MTB tuh bener-bener seneng-seneng, terus kita lihat, bisa lihat. Tapi bener-bener gak ada trauma atau rasa kapok gitu, aduh udah deh gitu. Pernah sih, pernah. Kayak gitu mah pasti pernah kalau trauma-trauma dikit. Cuman gak berhenti, kalau misalnya trauma tuh ya kita lawan tapi pelan-pelan gitu. Pelan-pelan terus move on lagi, lanjutkan lagi gitu ya. Nah sekarang kalau udah lihat kamu kejuaraan, banyak banget ya. Di berbagai, nggak cuma di Indonesia tapi di berbagai negara gitu. Obsesi kamu apa? Aku tuh pengen ikut Olimpiade sih. Kayak keren aja gitu kan. Kak Michael dan semua sahabat di rumah doain ya. Amin. Dan bawa pulang medali emas buat Indonesia. Pasti. Amin, amin, amin. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen sehebat kayak Shanas gitu ya, kamu bisa kasih tips nggak buat mereka? Kalau dari aku sendiri tuh, kita tuh jangan takut gagal gitu. Jadi cobain aja terus sampai kita dapat apa yang kita suka, apa yang kita pengen gitu. Cobain aja terus. Jadi nanti terus berusaha ya, melatih diri, latihan gitu ya. Iya. Terus ada lagi nggak yang lain? Paling sama doanya, sama dengerin kata orang tua. Oh iya. Support dari keluarga dan doa itu paling utama ya. Oke, semoga menginspirasi sahabat di rumah yang pengen ngikuti jejak Shanas juga. Nah, Kak Michael nih lihat nih, di belakangnya ada obstacle. Gimana kalau Kak Michael pagi ini challenge Shanas gitu ya? Boleh. Berhasil lagi buat sahabat di rumah, tapi melewati obstacle ini. Bisa? Bisa. Sambil siap-siap, Kak Michael ingin ingatkan buat sahabat di rumah. Jangan kemana-mana, karena habis ini kita juga ngobrol sama sahabat saya yang jago banget main skateboard. Wah, penasaran? Jangan kemana-mana, sekarang kita lihat penampilan dari Shanas.
apa sih bedanya dengan kategori-kategori yang lain yang ada di skateboard? Kalau menurut aku, street itu dia kayak lebih ke fokus atau kebanyakan di flat trick, rail, box, sledge,